Makan Allah Ta'ala beri kita kesihatan dan semua perkara semuanya di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita rasa kita hebat, maka tidak ada apa yang hebat. Nak tahu hebat tak hebat, senang je kita berjalan-jalan, kita pergi cari batu mana-mana, kayu ke, cuba sepak tak tengok. Sakit tak habis-habis. Lemahnya kita. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan tidak ada seorang pun boleh masuk syurga disebabkan semata-mata amalannya. Tidak ada seorang boleh masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, walaupun Tuhan sendiri tak boleh masuk syurga sebab amalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ana, walaupun aku sendiri. Illa an yataghammada li Allah bi rahmatin minhu, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya menganugerahkan kepada aku, barulah aku dapat. Ini menunjukkan bahawa Nabi kata illa an yataghammada li Allah, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita, maka barulah kita dapat. Kebetulan pula kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, kan? Orang duk bincang hari ini tentang ayat yang kita baca, iaitulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai pembawa rahmat kepada alam. Bila kata rahmat kepada alam, bermakna dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka alam ini tidak dibinasakan, dimusnahkan sebagaimana dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap umat-umat yang terdahulu. Umat dahulu kalau dia buat maksiat, buat benda mungkar, buat benda tak baik, terus datangnya bala. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita duduk hari ini, orang buatlah kerana macam-macam perangai yang pelik-pelik, tetapi ditangguhkan hukumannya sampai kepada saat yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana atas dunia ni kamu bolehlah nak buat apa-apa yang kamu nak, tetapi bila sampai masa dia, innallaha yuhil wa la yuhmil, dalam hadis dikatakan Allah Taala tangguhkan tapi tidak lepas. Wa idza akhadathu lam yuflitu, apabila diambilnya tindakan tidak akan terlepas. Artinya hukuman itu ditangguhkan, boleh orang-orang yang buat maksiat, yang buat apa saja pun tak terus jatuh hukuman, tetapi hukuman itu berlaku bila apabila Allah Subhanahu wa taala ambil tindakan. Para peserta pengunjung sekalian, buku yang ada di tangan saya ini nama dia Rahmat Allah Tidak Terhenti. Dalam buku ini alhamdulillah kami telah tulis 10 perkara ataupun 10 bab. Tuan-tuan yang ada buku tu boleh buka terus. Lepas daripada ni kita boleh ambil, kalau orang dulu mengaji dia ambil sanad, kan? Sama kita ni sanad dia ya, ambil tanda tangan dia lah, ambil tanda jumpa dengan penulisnya ataupun penyusunnya. Dalam buku ini isi kandungan ada 10 bab. Ini kita nak kenal tentang kepentingan buku. Kenapa kita pilih Rahmat Allah Ta'ala yang tidak terhenti ini? Yang pertama sekali, sebagai manusia kita ada ancaman yang begitu besar. Hari ini macam-macam ancaman orang mari. Ancaman global, kepanasan global, ancaman golongan-golongan pelampau, ancaman-ancaman itu. Yang besar sekali para pengunjung sekalian, ancaman dari sudut dosa dan maksiat. Apabila seorang itu melakukan dosa ataupun maksiat, nescaya dia akan ditimpa dengan 13 perkara. Dia akan ditimpa dengan 13 perkara. Di antara yang kita akan nampak kesan buruk daripada dosa dan maksiat yang dilakukan itu, kita rasa lemah nak beribadah. Nak bangun solat pun tak berapa nak kuat.
Dengar azan tak pergi masjid contohnya, kan? Zikir selalu terlupa. Saya selalu ajar kepada jemaah ni zikir yang simple, yang mudah. Nama dia zikir empat kalimah. Hari ni pun nak ajar lagi. Yang ada sekali dengan saya ni, cuba kita zikir sekali boleh? Boleh? Ha, kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat tak ingat? Semua kata ingat lah kan? Yang duduk dalam kedai pun ingat, dalam masjid pun ingat. Saya kata yang tak ingatnya satu je. Apa dia? Nak berzikir. Hadis. Yang ni kita terlupa. Sebab apa kita terlupa? Maka di sini punca daripadanya, sebab mungkin terhalangnya kita nak lakukan ibadat disebabkan oleh maksiat yang ada dalam yang telah dilakukan. Maka kesan daripada maksiat, kita akan jadi lupa nak mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita akan jadi terlupa nak mengingati Allah Azza wa Jalla, terlupa. Yang kedua, kalaulah kita dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla dapat melakukan ibadat, kita boleh pergi masjid, kita boleh pergi solat, kita boleh baca Quran. Tapi mungkin dari sudut kesan, kesan kita solat tak nampak. Kalau imam baca panjang sikit, kita pula rasa nak marah. Hai, mentang-mentang lah Pak Imam ni hafiz, dah panjang pula kau baca Quran. Ha, jadi kita, sebab hilang dia punya khusyuk. Bila kita baca Quran, kita sendiri baca Quran, kita tak rasa zauk. Sebab itulah orang sekarang dia mencari, dia panggil alternatif. Macam mana kita nak suruh rasa sedap beribadah? Terpaksalah waktu nak selawat kena bawa lagu-lagu, bawa gendang. Itu adakah dia zauk daripada hati ataupun memang perasaan manusia ni suka dengar kepada bunyi-bunyi? Ulama-ulama orang-orang soleh tak ada pula dia buat benda-benda macam ni, tapi mereka baca Quran, mereka menangis. Ada seorang tokoh, tengok dalam buku kita ni ada cerita. Ada seorang tokoh ulama, dia menangis. Orang tanya dia, Syekh, kenapa Syekh menangis? Dia kata, zahabat quwwati. Kekuatan saya dah hilang. Hai. Pelik orang tua ni, nampak semangat lagi. Macam mana, apa yang hilang kekuatan? Dia kata, dulu saya boleh berdiri malam beberapa juzuk Quran. Habis bila waktu hilang kekuatan ni, berapa juzuk boleh berdiri? Dia kata, sekarang ni saya hanya mampu baca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Ha. Ni adik kita ni. Surah Baqarah berapa juzuk? Sekolah harap apa Quran? Ha, tapi ingat. Surah Baqarah 2.5 juzuk. Baik. Ali Imran 1 juzuk lebih. Maknanya hampir 4 juzuk. Dia boleh berdiri setakat 2 surah, dia menangis, dia kata sudah hilang kekuatan. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita hari ini nak habis surah pagi Jumaat Alif Lam Mim sajadah dengan hal atal al-insan pun fikir panjang dah. Panjang pula imam. Tak ada ke bacaan shortcut? Kan dia ada shortcut kan? Dia ambil tengah sikit, potong sini, potong sini. Sebab punca hilang kekuatan kita, punca kita punya hilang semangat untuk beribadat ini datang daripada mana? Jawabnya, datang daripada dosa dan maksiat yang kita buat. Itu kesan yang besar. Jadi saya tak nak baca semua kitab ni. Kalau baca semua tak habis. Tuan-tuan pun tak payah beli buku lah, ustaz wayak belakang lah. Jadi tak boleh lah. Jadi hari ni kena beli, lepas tu baru kita bincang dan kita syarah. Di antara lagi di dalam buku kita ni, sebab-sebab maksiat melahirkan maksiat. Yang ada dekat-dekat ni cuba tanda dia punya kata-kata menarik tu untuk kita fikir. Maksiat melahirkan maksiat, artinya bila orang ni buat yang kecil, dia akan naik, akhir sekali dia terjebak dengan kemungkaran yang lebih besar. Kerana itu kata di para sahabat, orang-orang yang soleh, dia tengok dosa dia macam batu atas kepala, macam sebuah bukit gunung nak jatuh atas kepala, takut. Orang-orang yang tak baik, al-fusaq ataupun munafik, dia tengok dosa macam tengok lalat atas hidung,
Eh, lalat atas hidung ni buat gitu pun hilang tak? Eh, sudah lari. Apa susahnya dosa? Saya duit banyak. Lepas-lepas kita buat maksiat, kita pergi kat Mekah. Nah, pergi sekali umrah ke. Kalau nak betul-betul nak suci betul, pergi haji. Hilang dosa. Ini semua permainan-permainan syaitan. Maka kita jangan cuba bermudah-mudah dengan dosa dan maksiat, kerana dia akan membawa kepada kita 13 perkara. Tuan-tuan boleh tengok bab yang pertama dalam buku kita ni, di bawah tajuk dia dosa, bencana dosa yang telah dilakukan. Bencana disebabkan dosa yang telah dilakukan. Baiklah para pengunjung sekalian, apabila orang tu berdosa, dia kena ingat kita ada Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Cuba kita tengok, ingat balik kepada surah Al-Fatihah yang kita baca. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabb, amana rabb, Tuhan pencipta, pemilik, pentadbir alam ini. Maknanya kita ni puji Allah Ta'ala yang mencipta. Kita dah tahu Allah Ta'ala maha pencipta, tapi kadang-kadang kita juga terjebak dengan benda-benda yang tak baik. Tadi saya dalam bab yang pertama kita kata 13 perkara yang menyebabkan disebabkan oleh dosa dan maksiat. Bila orang berdosa, adakah tak ada harapan dia nak balik semula jadi orang baik? Jawabnya, kita tengok dalam kisah Allah SWT kabulkan taubat seorang yang bunuh orang 99 orang. Siapa dia ingat kisah 99 ni? Nah, ni pula adik kita ni, ingat tak? Hari ni siapa dia jawab soalan dapat hadiah. Jangan main. Nah, kalau saya tak buat hadiah, Nuh Muda Osman banyak buku tu, jangan bimbang. Nah, saya minta je dengan dia bagi satu. Tapi hadiah kita ni istimewa. Orang yang jawab soalan je boleh hadiah. Bersedia untuk jawab. Siapa di kalangan para pelajar ke, orang tua ke, kanak-kanak, terbuka. Kita punya syarat open. Tapi ustaz dengan ustazah tu tak usah lah jawab. Rugi orang lain pula. Siapa dia ingat kisah seorang yang telah membunuh 99 orang? Siapa dia boleh cerita balik? Baik, mari sini. Ada pair bawa kuah hati lah kat mana. Hari ni banyak soalan kita akan bawa. Baik, ingat cerita 99. Sikit lah kita bagi tahu. Baik, cerita. Okay, berkenaan dengan apa? Seorang ni. Ya. Ya, dia ada mic dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ringkasnya, berkenaan dengan satu orang yang ingin bertaubat. Saya ingat dosa dia, saya ingat sama ada dia seorang yang membunuh. Tetapi yang pastinya dia nak bertaubat. Dia telah membunuh seramai 99. Jadi dia pun satu orang alim. Dan dia nak bertaubat, tapi alim tu kata tak boleh lah, tak ada harapan lah. Jadi dia telah bunuh orang alim tu. Okay, jadilah 100. Ha? Kemudian dia nak lakukan lagi, dia jumpa satu alim lagi. Jadi alim tu minta dia bertaubat dan berpindahlah, berhijrah kepada satu tempat. Kisahnya dia meninggal masa proses dia nak bertaubat. Dalam perjalanan. Okay. Berhijrah tu dia meninggal. Kemudian katanya baik, malaikat tu datang untuk terima kasih kepada nama apa? Nasruddin. Hadiah sangat istimewa. CD syarah kepada kita Syama'ilun Nabi. Kita dia beli ya. CD hadiah, eh? Okey. Terima kasih Nasruddin. Baik,
Sekarang ni kita pindah kepada yang kedua. Bab yang kedua dalam buku kita ni tentang nikmat yang tidak disyukuri, iaitulah nikmat Allah Azza wa Jalla yang besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba dia, iaitulah pintu taubat sentiasa terbuka. Pintu taubat sentiasa terbuka. Kalau siapa dia ada dosa, ada buat salah, kita jangan bimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa buka pintu taubat. Siapa dia berdosa pada siang, pintu taubat buka malam. Yang malamnya artinya pintu taubat yang tak pernah ditutup kecuali pada ketika yang tertentu. Baik, standby. Soalan yang kedua, kalau nak cari dalam buku pun boleh cari. Soalan yang kedua, siapa nak jawab boleh datang sini. Apakah, bilakah pintu taubat ditutup? Bilakah pintu taubat ditutup? Boleh jawab? Masa ada lain? Sini atas ni. Soalan yang kedua, dengar ni. Yang duduk kat bawah tu boleh jadi pengadil semua. Bilakah pintu taubat ditutup? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya, bolehkah pintu taubat ditutup? Ya. Bagi pendapat saya adalah pintu taubat ditutup ialah pada waktu masa kiamat. Kalau kiamat itu tak taubat lama, ya. Kecuali semakin hidup lagi lah. Itulah pendapat saya lah. Wallahualam. Lagi? Ada lah waktu lain. Sebelum kiamat. Lambat lagi nak kiamat ni, insyaAllah ta'ala. Bilakah waktu yang terdekat pintu taubat ditutup? Saat-saat kita mau nak ambil jawab. Jawapan betul ke tak betul? Betul? Boleh hadiah. Allah Allah. Yang kedua ni kita bagi hadiah syarah kepada kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin kena beli CD je free. Nama apa? Pakeh. Baik. Nama dia pun Pakeh. Baik. Nanti soalan yang ketiga. Kita ada 10 soalan. Jangan lari ya. Saya lah duduk di sini. Baik. Nikmat Allah SWT yang tidak disyukuri. Dalam sebuah hadis. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita baca minta 3 perkara pada waktu pagi. Standby hadis ni. Soalan dia belum tanya lagi, nak ceramah dulu. Nanti lepas ni baru boleh jawab kan. Dalam kehidupan manusia, soalan yang ketiga, adik-adik boleh buka kitab cari. Apakah amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita baca pada waktu pagi minta 3 perkara? Jawapannya ada dalam buku ni. Buku rahmat Allah Taala ini. Maka yang pertama sekali dalam kehidupan manusia, Allah SWT beri kepada kita beberapa nikmat yang besar. Tuan-tuan tanda. Yang pertama dipanggil nikmat harta benda. Sebelum pada harta ni ada lagi nikmat yang lain. Iaitulah saya ringkaskan sebab dalam buku ni kita fokus kepada kehidupan. Orang yang nak buat kerja lah. Bukan lagi dalam bentuk teori. Nikmat yang pertama boleh senaraikan. Nanti siapa-siapa boleh ulang balik. Nikmat yang pertama iaitulah Allah Ta'ala wujudkan kita ke alam dunia. Mana yang belajar ilmu kesihatan, ilmu tentang biologi kan, kejadian manusia. Waktu nak keluar, benih manusia ni beribu-ribu dia punya keluar. Nah, tapi yang jadinya satu ya. Daripada yang satu, ada yang lekat dan ada yang tak lekat, gugur tengah jalan. Kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang Ta'ala yang telah jadi sempurna keluar ke alam dunia ini. Itu nikmat yang pertama. Kemudian jangan lupa nikmat yang kedua yang besar Allah SWT beri kepada kita, nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam itu nikmat yang besar.
Kerana Allah SWT telah sebut dalam Quran, innad dina inda Allah Islam, agama yang benar ialah agama yang agama Islam. Kemudian mari nikmat yang ketiga, tapi dalam buku ni saya letak nikmat yang pertama, iaitu nikmat ada harta. Kita ni nak ke tak nak harta? Siapa dia di kalangan kita yang kata saya tak nak ustaz? Angkat tangan. Tak nak harta? Tak sih. Tak sih. Kok duduk di hospital? Nah, tak bergerak dia pun. Kalau kita pergi nak bagi dia makan, makan. Tolong. Kalau hala pitih, dia lagi dia isyarat tak buat batal. Betul tak? Maknanya, selagi hayat di kandung badan, selagi kita boleh bergerak, tak? Boleh ingat, harta ni memang tak akan, tak ada manusia yang tak nak. Dalam hadis yang sahih Nabi kita bersabda, la yazaru qalbul kabiri syaban. Hati orang tua sentiasa muda dengan dua perkara. Yang pertama, cintakan harta. Yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan. Tua ada dia pun, angan-angan dia tinggi lagi. Patut itulah arwah bapak saya selalu sebut satu kata-kata menarik. Dia kata, umbuknya tak tua. Kelas tak ada orang luar sini dah. Faham lah kau umbuknya ni. Orang Kuala Lumpur ni umbuknya tahu. Dia kena translate balik. Umbuk kelapa. Orang Kelantan kata umbuknya. Sedap. Mana sedap kelapa dengan nyo? Sedapnya. Sedapnya lagi tak? Umbuknya, umbuk kelapa tak tua. Maknanya kalau tua umbuk dia, mati ya pokok tu. Itu bandingan Allah. Nabi kita buat bandingan bahawa manusia dengan harta, dia tak akan berhenti. Manusia dengan harta tak akan berhenti. Selagi hayat di kandung badan, dia akan nak. Cuma ada satu soalan yang menarik yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat, iaitulah Nabi mengatakan, siapakah di kalangan kita harta orang lain lebih dia sayang daripada harta dia? Itu soalan Nabi. Baik, kalau saya tanya soalan boleh tak? Siapa di kalangan kita harta orang lain lebih dia sayang daripada harta dia? Ada kata tak? Tak ada siapa nak mengaku. Mesti kita kata harta kita lah kita sayang, kenapa harta orang lain kan? Nabi kata apa? Innama maluka, harta kamu yang betul-betul jadi harta milik kita, yang pertama sekali apa yang telah kita makan dan dia telah menjadi baju. Itu hak kita. Yang kedua, apa yang kita pakai? Baju yang kita pakai ni, macam-macam ni dah lusuh. Itu hak kita. Yang ketiga, harta kita iaitulah apa yang telah kita infak, yang kita dermakan. Wa ma tunfiqu min syai'in, apa yang telah kamu infakkan dalam satu harta kita, maka itu yang menjadi aset, yang jadi milik kita. Maka kata di para pemikir, dia kata apa? Harta tak boleh pergi sekali dengan kita. Mana adik-adik yang pandai menulis, tulis. Harta yang kita milik tak boleh pergi bersama dengan kita. Mana kalau kita mati? Oi, mak tinggal banyak ni barang kemah ni 3 kilo. Kita masuk dalam beg, letak sekali dalam kubur. Boleh tak boleh? Dia nak pergi sekali. Awak dia je, tak ada 5 jam. Kubur terbongkar, orang buka balik. Betul tak? Tetapi, ini menarik. Tetapi harta boleh menunggu kita di mana? Di dalam kubur, di alam akhirat. Nak bawa sekali tak boleh, dia boleh pergi sekali. Seorang sahabat, tengok dalam buku ni menarik, nama dia Amr bin Al-As. Amr bin Al-As seorang sahabat yang hebat, gagah, berani dia, yang akhir jadi khalifah kan, jadi gubernur. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, buku ni di muka surat 33. Yang terus nak talaki kat sini boleh. Tapi bayar dulu buku tu, jangan buka talaki dulu kan. Amr ni radhiyallahu anhu, satu hari Nabi kita hantar utusan, dia kata, "Ya, Amr, kau datang ke sini bawa pakaian.
Baik, aku nak hantar kamu pergi satu tempat. Amru datang. Bila dia datang, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ya Amru, uridu an ab'azaka ala jayshin fayusallimaka Allah wa yughnimaka wa arghabu laka min al-mali raghbatan salihah." Aku nak hantar kamu dengan tentera pergi, dan kamu memimpin tentera, kamu akan menang, kamu akan dapat harta. Nah, itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh beritahu tentera dia akan menang. Kita ramalan, ya boleh tahu lah. Menang sana, menang sini, tak semesti menang. Tengok respon seorang sahabat pejuang Islam. Dia kata apa? "Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan kerana harta. Saya masuk Islam kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana harta." Apa Nabi kita jawab? "Ya Amru, ni'mal malu salih lil mar'i salih." Wahai Amru, sebaik-baik harta, harta yang baik itu apabila duduk di tangan orang yang baik. Tuan-tuan bayangkan, kalau harta duduk di tangan orang baik, orang soleh, macam mana? Dia akan infak fisabilillah, dia akan buat benda yang baik, dia akan sebarkan ilmu yang bermanfaat, dia semua. Tapi kalau harta duduk di tangan orang tak baik, mungkin dia buat benda-benda yang mungkar, yang maksiat, menghancurkan dunia ini dengan sebagai-bagai macam perkara-perkara yang tidak baik. Maka Nabi mengatakan, "Ni'mal malu salih inda ar-rajul salih." Itu kedudukan kita, nikmat harta. Nikmat yang kedua, nikmat al-aulad. Nikmatnya kita dapat anak. Alhamdulillah. Orang yang dapat anak, suka tak suka? Suka. Cuma zaman kita hari ini, saya minta maaflah, saya sentuh sikit cerita. Setengah orang perempuan ni, dia tak nak ramah anak tapi terhad. Nak tiga orang, nak lima, ramai-ramai tak mahu. Saya selalu interview makcik-makcik yang pergi kat pondok saya. Saya tanya, "Makcik, berapa orang anak?" Dia ketawa, "Tak ramai ustaz." Saya ingat tak ramai tu adalah 5-6 orang kot. Kata, "Berapa orang tak ramai?" "Eh, 15 Oh, sedap ke ayat tu, 15 tak ramai. Eh, hey, kita 5 orang tu sohu begini tu. Oh, saya anak ramai 5 orang. Tak. Anak yang soleh, nikmat. Sebab apa? Yang pertama sekali, ramainya umat Islam. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangga dengan inni mukadzirukum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan umat aku pada hari kiamat. Yang kedua, bila kita susah senang, anak kita ramai, yang baik-baik, alhamdulillah, mereka akan datang bantu kita. Yang ketiga, setelah kita mati. Dalam hadis Nabi kata apa? Apabila matinya seorang anak Adam, kitalah anak Adam ni kan, terputus amalan sendiri. Nak buat sendiri tak boleh dah, kita dah mati. Dengar dah cerita, seorang budak pergi tanya ustaz soalan. Dengar? Dia terdengar. Dia tanya, soalan ni pelik sikit ni, ambil perhatian. Dia kata, "Ustaz, kenapa orang mati kita kena mandikan dia?" Menarik soalan. Siapa boleh jawab? Tak payah naik sini. Ini soalan hak tak ada hadiah. Kenapa orang mati kita kena mandikan dia? Kenapa? Ustaz dia balik buka kitab. Sebab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi, sudah ada dalam kitab fiqh, wajib orang yang hidup mandikan orang mati. Penat ustaz, bawa kitab, bawa hadis. Anak murid dia ketawa. Simple je ustaz. Orang mati kan tak ada mandi sendiri, kitalah kena mandikan dia. Oh, ustaz tu kata, "Mu ni mayaku budak ni." Kita kan tengok budak-budak soalan ni, tengok tanya betul-betul dia serius ke tidak. Kadang-kadang dia nak main kita, dia tanya soalan, kita cari kitab, dia jawab main-main. Betul, ustaz tak payah bawa kitab lah, sebab dia mati tak ada mandi, kita kena mandi. Balik pula ke hadis, ni lari banyak ni kan. Nabi kata, di antara aset yang kita boleh teruskan lagi, apa dia? Waladin salihin yadu'u lahu, anak soleh yang berdoa untuk mak ayah. Alhamdulillah. Kalau anak kita ramai suka tak? Kena pakat beranak lah kau dah, insyaAllah. Kau tak say? Itu mak ayah tu. Yang ke berapa tu? Alhamdulillah. InsyaAllah. Lama lagi nak jumpa sedazi tu.
biar cukup lah. Baik, ini nikmat yang ketiga, tengok. Ini menarik ni. Rasa orang muda-muda ni semangat pula kau nak dengar. Nikmat yang ketiga, nikmat isteri soleh. Yang perempuan pula dapat nikmat suami yang baik, yang soleh. Kan? Takkan isteri dia nak jadi soleh, yang suami tak nak soleh, tak boleh. Dia kena ada dua-dua baru adil, kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah. Tengok dalam buku kita ni. Empat perkara daripada kebahagiaan. Siapa dia nak bahagia? Ada empat perkara. Setelah dia beriman lah syarat dia. Yang pertama, al-mar'atu salihah, dia memiliki isteri yang salihah. Yang kedua, al-maskanul wasi', rumah yang selesa. Nabi tak kata rumah besar. Ada orang duduk rumah besar, tapi nak tidur malam, kena makan pil, makan ubat tidur. Buat apa? Kita duduk rumah kecil, nak tidur, lambat jumpa bantal. Selesa tidak? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Cuba pergi melawat pondok-pondok orang tua. Kecil rumah dia, luas daripada kubur. Oh, dia kata kami tidur sedap, Ustaz. Tak, duduk atas pondok, rumah kecil, tidur selesa. Yang ketiga, al-jarus salih, jiran tetangga yang baik. Kalau tak ada jiran tetangga yang baik, penat kita. Wah, asyik buat bising dia ada. Yang keempat, al-markabul hadi, kenderaan yang baik, selesa. Bahasa Nabi sangat selesa sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Nabi sallallahu sangat selesa. Dia tak suruh kita buat rumah besar, kereta besar, isteri besar lah. Isteri cantik, dia tak kata. Dia kata isteri soleh, rumah yang selesa, kereta yang maknanya semua hidup kita keselesaan. Maka ini tiga nikmat yang seterusnya para penonton, para jemaah sekalian. Banyak lagi lah nikmat yang lain, iaitu lah nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita lidah yang kita boleh berzikir, kita boleh bercakap, nikmat mata dan lain nikmat. Baik. Sekarang ni kita, sebelum kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, bab yang ketiga, saya nak tanya soalan yang ketiga. Ni dah depan ni, adik boleh jawab tak? Apakah doa yang Nabi kita selalu ajar pada waktu pagi? Boleh? Ingat? Siapa ingat? Ingat mari sini. Siapa nak jawab? Ini adik ni, boleh? Apa ini? Dipersilakan. Soalan bocor dah ada dalam buku ni. Saya bagi masa dia hafal 10 minit dulu. Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aida. Saya cuba. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Betul. Nak sidi yang mana? Sama A ke yang di atas sana? Di atas sana. Bersedia untuk yang keempat soalan. Terima kasih. Baik, kita cepat pula masa. Saya ingat 2 jam ni lama, rupanya sekejap. Baik, kita pergi kepada bab yang keempat kita. Bab yang ketiga, setelah kita tahu nikmat dunia itu banyak kan, isteri, kereta, harta benda, kesihatan, semua nikmat. Tapi nikmat yang kita ada ni mesti dipergunakan, mesti dipakai untuk apa? Untuk mendapat syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya tanya, syurga ni, nak pergi syurga senang ke mudah? Payah ke tidak? Mana nak cari hadis yang paling mudah sekali? Siapa kata nak pergi syurga payah? Satu soalan, satu hari, dengar ni. Nabi salah cerita kepada sahabat. Nabi berkata,
dalam syurga ini ada sebuah bangunan, ada sebuah bangunan. Kita nampak di luar, nampak di dalam, dalam nampak di luar. Macam mana kata jawab ni? Cantik ke tak? Kalau tak faham bahasa, tanyalah. Takut orang KL tak faham. Kita kerja Kelantan sedap dah. Bangun seorang Badui, orang Badui orang kampung. Dia kata, ya Rasulullah, liman dia ya Rasulullah. Untuk siapa itu syurga yang pelik? Duduk kat dalam nampak macam kita kat bangunan kristal lah. Nampak luar, nampak dalam. Nabi tak kata, ini khas untuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, awak orang Badui, tak layak. Lah. Nabi beri jawapan yang simple. Ha, dengar ni, siapa dia nak rumah ni? Siapa nak? Rumah yang cantik, siapa nak? Semua kita nak kan? Apa tak sih? Nak belaka lah. Nabi kata, hiya liman atabal kalam. Dia untuk orang yang baik cakapan. Kecek, molek kata orang. Jangan cakap kasar, jangan suka maki orang, jangan mengatakan orang, jangan buat tuduhan. Itu semua tak ada, tak layak. Bukan tidak calon untuk pergi dapat rumah tadi. Liman atabal kalam. Yang kedua, wa adama siyam, sentiasa berpuasa. Puasa sunat. Puasa wajib tu memang asah dah. Tak puasa tu tak ada harapan nak pergi sana kan. Puasa sunat. Hari ni hari apa ni? Oh, ingat kalau hari sini nak tanya berapa orang puasa. Nah. Hari Ahad ada juga alasan. Oh, tak, hari ni hari Ahad kan. Kita ni tak usah cakap banyak. Berapa hari kita puasa sunat dalam setahun? Tak apa-apa nak angkat tangan. Ya, bila kita tanya bab-bab ibadat ni, orang tak nak angkat tangan. Sebab apa? Dia kata takut ria. Sedap juga jawapan dia. Tak boleh ustaz, nanti ria. Baik. Ada lagi yang jawapan yang kedua. Dia kata bukan takut ria, memang tak ada. Itu lagi berat kan. Nak jawab kau nak tak ada. Yang kedua, wasallu wan nasu wasil. Yang ketiga, wasilul arham, orang yang hubungi silaturahim. Orang yang hubungi silaturahim. Baik. Lepas ni kita akan bagi soalan yang keempat. Dengar ni. Mana adik-adik kita ni? Boleh hadiah lagi dah. Tunggu dulu. Soalan yang keempat, apakah arti makna hubungi silaturahim? Tunggu. Kan? Soalan yang keempat, apa makna hubungi silaturahim? Baik. Carilah jawapan. Saya bagi masa 2-3 minit, lepas ni bagi jawab. Yang keempat, ni calon nak dapat rumah banglo ni. Yang keempat, wasallu bil-laili wan nas niyam, kita boleh bangun pada waktu malam di saat orang lain tidur. Di saat orang lain tidur. Senang ke payah nak dapat rumah ni? Ingat, puja. Senang. Kalau tengok bilangan tu mudah je. Baik cakap lagi. Kau apa ni, sentiasa berpuasa, hubungi silaturahim, dan ada solat malam. Bangunlah solat malam, walaupun 2-3 rakaat kita kata alhamdulillah. Di antara syarat solat malam, ingat ni, dengar ni tuan-tuan. Kita kena solat berjamaah zuhur apa ni, isya, dan dikembarkan dengan subuh. Isya, subuh. Tengah-tengah tu solat sunat. Itu dia panggil orang yang dapat pahala full solat malam. Masya-Allah tabarakallah. Mudah. Baik. Jadi masa kita sangat terhad. Saya nak minta jawapan soalan yang keempat. Siapa dia boleh cerita jawab apa makna hubungi silaturahim? Sila. Amari jawab. Siapa dia? Tanah. Mari naik. Soalan yang keempat, apa makna hubungi silaturahim? Orang sama tak boleh. Dua kali dia tak nak, kita nak aktif jemaah yang ada di sini mesti semangat belaka. Tak boleh jawab lagi, dah terbaru nak baca buku. Tak apalah, baca dulu nanti jawab dah.
Nah, sekali lagi saya tanya, soalan yang keempat, hadiah sangat istimewa. Apa makna hubungi silaturahim? Mudah ya soalan. Nak orang lain yang belum jawab lagi. Tak ada dah. Baik. Saya jawablah. Nak jawab? Nama ini. Selalu naik. Oh, bagi semangat juga. Boleh bagi tahu nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ijaz bin Haji. Berasal daripada Pulau Payung ni. Soalan apa makna silaturahim? Ni saya ambo ni. Apa makna hubungi silaturahim? Okey, makna tentang hubungi silaturahim ni, makna kita hubungi kasih sayang kita kepada sama-sama kita. Okey? Itu adalah hubungi silaturahim, maknanya kita menghubungkan kasih sayang kita pada semua orang. Itu makna dia. Boleh tak? Boleh lah hadiah, tapi jawapan tak apa tepat. Ambil. Apa makna hubungi? Hubungi silaturahim artinya kita kena hubungi keluarga kita yang terdekat. Kalau tak ada keluarga, macam kita semua ni, dia panggil ukhuwah Islamiah. Persaudaraan Islam. Ukhuwah Islamiah. Silaturahim itu artinya keluarga. Anak-anak kita, mak saudara, adik-beradik, pupu, dua pupu, itu silaturahim. Arti hubungi silaturahim, apabila orang ini putus hubungan, kita sambung. Dalam hadis Nabi kata, laisal wasilu bil mukafir. Laisal wasilu bil mukafir. Bukan makna hubungi itu orang yang balas kunjungan. Contohnya, oh saya nak pergi lah musim tu di sekolah lah ni kan. Orang pakat balik kampung belakang, dalam senarai kampung kita, kita nak pergi siapa? Nak pergi ziarah orang yang selalu ziarah kita. Lah. Itu nama dia membalas kunjungan. Makna silaturahim, bila orang putus, saya ni lama dah tak pergi rumah makcik saya ni. Bertahun dah dia pun tak pergi rumah kita. Maka kita pergi ziarah dia. Itu makna hubungi silaturahim. Faham? Baru jelas. Kalau kata nak pergi ziarah kawan-kawan, kita kata nak ziarah memantapkan persahabatan. Memantapkan ukhuwah. Itu makna untuk kawan. Keluarga baru jadi silaturahim. Alhamdulillah. Walau macam mana pun terima kasih kerana sahabat-sahabat, saudara-saudara boleh memberi jawapan dan berani untuk menjawab. Baiklah, saya baca ringkasan buku yang bab yang keempat tentang bertaubat. Bila kita sudah tahu syurga itu besar nikmat dia, jalan-jalan ke syurga yang permulaan dia itulah dengan kita bertaubat. Taubat kepada Allah Ta'ala, taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh. Kemudian setelah kita bertaubat, bab yang kelima di bawah tajuk di manakah Allah di hati kita. Apa maksud? Artinya bagaimana kita nak letak takut, gerun, cemas kita kepada siapa? Kepada Allah SWT. Kalau tidak, taubat kita goyang. Tak ada perasaan khauf, takut, taubat kita goyang. Ataupun ada satu lagi perasaan cintakan Allah, maka kita akan tingkatkan ibadah. Sebab apa? Sebab kita sayang kepada Allah SWT. Bab yang keenam, manusia semuanya fakir, artinya berhajat kepada Allah SWT. Bab yang ketujuh, benarkah kita merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari ini musim orang rindu ke Nabi, kan? Macam-macam acara kita buat. Tapi dalam bab sunnah Nabi, senyap. Semangat dengan ceramah. Ustaz ceramah satu jam. Berasak ceramah. Suruh sembahyang sunat. Lepas solat Isya, penuh dekat bufet. Jamuan yang solat sunat 3-2-3 orang. Itu dipanggil cinta tidak hakiki.
Yang ke bab yang ke-8, yang ke-9 itu 8. Kerana itu aku mencintai Tuhanku, maknanya oleh kerana kita dengar kenal Allah Taala, maka kita akan cinta ke Tuhan. Kemudian bab yang ke-9, pelawak yang terakhir, iaitulah malaikat maut akan datang. Yang ke-10, kebaikan di atas kebaikan, arti bila kita buat baik, kebaikan itu akan sentiasa bertambah walaupun kita mati, dia tak mati. Itulah kata para ulama. Di antara keindahan kebaikan itu, apabila tuannya mati, dia tak mati. Mana kita tadi dalam hadis saya baca tadi, ilmu yang bermanfaat kan, kita tinggal orang duk ngaji, kita tinggal wakaf kitab-kitab, beli buku-buku, pergi letak di masjid contohnya, orang duk baca, ataupun ilmu yang kita ajar kepada orang-orang amalkan, itu dia panggil ilmu yang tidak mati. Dan jangan lupa yang kita bimbang, ilmu kebaikan yang tak mati tak banyak, tetapi kejahatan yang tak mati banyak. Masya Allah, tabarakallah. Kita duk fitnah pada orang, kawan tu dalam penjara bertahun-tahun hasil daripada fitnah kita, walaupun si pemfitnah duduk dalam kubur, tapi dosa dia melarat masih lagi berjalan di dalam, di alam yang sangat menakutkan itu. Jadi para pengunjung sekalian, terima kasih kepada semua yang sudi hadir, yang bersama dengan kita di sini dan juga bersama di alam maya. Yang pentingnya, yang duduk di mana-mana pun, jangan lupa dapatkan buku Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti, sebuah buku motivasi tentang keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada pihak Karang Kraf, Karya Bestari, sahabat-sahabat kita Haji Azman Azim daripada Muda Usman dan semua yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah lepas ni kita bagi tahu. Kita lepas ni kita ada tanda tangan ambil sanad. Tapi kena buka dulu buku tu, jangan buka sini. Okey, syukran. Ambil dia.